sambut Ramadan, bersihkan diri melalui zakat. Ikonan awak bahas satu-satu. Nan pertama, sambut Ramadan. Besok hari Selasa. Memang kalau belum sarapan kau lupa memang. Besok hari Selasa. Besok tanggal 28 Sya'ban. Hari Rabu 29 Sya'ban. 29 Sya'ban sore potang, seluruh umat Islam wajib menengok anak bulan. Kalau nampak anak bulan petang Rabu, maka awak puasa hari Kamis. Kalau tak nampak anak bulan petang Rabu, berarti Kamis itu 30 Sya'ban, berarti awak puasa hari Jumat. Joleh. Begitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditengok sore Rabu itu anak bulan, kata orang Melayu. Bahasa Arabnya hilal. Apa bahasa Arabnya? Hilal. Kalau bulannya bule godang namanya badar. Kalau bulannya sabit namanya hilal. Jadi kalau ada laki ibu yang namanya hilal, sore Rabu tu jangan bagi keluar rumah. Sebab inyo sedang dicari-cari uang. Menengok hilal iko ada alat namanya teropong. Dipasang di gedung yang paling tinggi di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Paling ateh untuk menengok anak bulan. Harga teropong iko 50 juta. Sejak diboli sampai kini olon ponah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak pucuk sawit. Jadi yang selalu menampak anak bulan itu urang nan di tepi laut, sebab indak ada awan. Anak bulan itu munculnya sore sebelum matahari tenggelam dan indak lamo. Sekejap saja nampak anak bulan itu, sesudah itu inyo pun hilang. Jadi awak tinggal menuju sidang namanya penetapan. Bahasa Arabnya sidang isbat. Tapi hebatnya Kabupaten Pelalawan, lah ado kalendernya. Ambo pun lah dapet satu tadi. Coba bawa balik rumah. Mudah-mudahan botul lah kalender ko. Awak puasa ikomih insyaallah. Amin. Dari senyum bapak ibu ko nampaknya semuanya senang. Alhamdulillah. Sebab ndak sodo orang, tidak semua orang senang menyambut puasa ko. Ada orang lah mukonyo kini ko macam jeruk purut dipijak gajah. Yang dihitungnya gini kan, yang dihitungnya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, tiga hari lagi makan lontong sayur, tiga hari lagi makan siang. Tapi bapak ibu semuanya berbahagia. Mudah-mudahan dengan bahagianya hati awak menyambut Ramadan, dapat awak Lailatul Qadar insyaallah. Itu nan pertama nan perlu ambo sampaikan supaya umat Islam paham kenapa Muhammadiyah bisa menetapkan bahwa Kamis sudah satu Ramadan. Sebab Muhammadiyah pakai metode namanya hisab. Hisab itu ilmu falak. Ilmu falak itu namanya astronomi. Bukan apa-apa nah Nabi kenduri. Mohon maaf ya, saya keluar, saya ini ahli hisab. Itu laki moko. Hisab maksud hisab kok. Dulu nenek-nenek awak menyawi matematika itu ilmu hisab, ilmu hitung-hitung. Jadi menurut Muhammadiyah, walaupun satu derajat itu sudah dianggap hilal. Walaupun setengah derajat sudah dianggap hilal.
Sedangkan kesepakatan Mabims, Mabims, Ma Menteri, A Agama, B Brunei, I Indonesia, M Malaysia, S Singapura. Sepakat Mabims bahwa baru disebut hilal kalau 3 derajat. Jadi di situ letak perbedaannya. Jadi bagi sudau-sudau ambo nanikui Muhammadiyah, puasalah hari Kamis. Jangan berkelahi gara-gara iko. Nanikui Mabims 3 derajat, tunggu sidang isbat. Saya tidak mau mendengar masyarakat awak berkelahi. Yang satu menyebut 1 derajat hari Kamis puasa, dan satu menyebut 3 derajat bukan hari Kamis. Berkelahi, tiba-tiba berjumpa sama-sama makan siang di restoran hantu. Tahu bapak ibu rumah makan hantu? Rumah makan hantu tu kakinya nampak, kepalanya tidak nampak. Ada tu di Pangkalan Kerinci? Tidak ada di Pangkalan Kerinci. Sebab pak polisi awak orang soleh. Bapak polisi, bapak tentara yang punya pistol, apakailah untuk menembak hantu-hantu bulan puasa kok. Nah, mumpung kalau ambo tidak bisa, ambo kan tidak ada kuasa. Pistol bosi tidak ada, pistol lain ada. Mumpungnya masih ada, masih melotui, masih berseragam, apakailah untuk menolong agama Allah. Takbir. Jangan soklah pensiun, indak berseragam, pistol landa ado, abaulah datang pengajian. Apa yang bisa saya lakukan untuk menolong agama ini, Pak? Zikir aja lah, Pak. Baca Yasin. Aku masih ada pistol kok, ha? Nampak uang pakai narkoba, tembak. Nampak uang main judi, tembak. Nampak uang siang puasa makan, ikui. Apalah ustaz komen tembak-tembak. Ikulah ustaz radikal. Kenapa ustaz tidak mau ke arah siko, ke arah siko? Ustaz itu mesti di tengah. Kalau ambo terlalu ke siko, apa kata orang siko? Ah, ustaz kok gatal. Kalau ambo terlalu ke siko, itulah maka ambo menjaga posisi di tengah. Itu bahasa filsafatnya. Tapi kalau bahasa medianya, sebab kamera kok tidak bisa berputar. Itu kalau dipasang itu, tidak bisa hanya berputar. Bukan macam di TV One. Di TV One, katanya pakai gala, tuh. Iko tidak ada. Itu mah kamu dari tadi itu. Iko direkam. Jadi kalau jole, suara ambo jole. Jadi kalau suara ambo kok tidak jole, bisa diulang balik sok di rumah. Nama channelnya Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Joleh? Lah, sebelum masuk puasa iko, awak membersihkan diri awak. Condo apo? Ra, bagaimana caranya? Dengan cara bertaubat. Apo cara bertaubat? Mandi taubat, mandi taubat awak dimandikan. Mandi taubatnya di mana? Di rumah. Kalau di sungai bu ya elok, apalagi di sungai Kampar, tojun dari topi jembatan tuh. Kalau di situ mandi taubatnya bukan cuma dosonya hilang, uangnya hilang. Nan pandai bahasa Arab, nawaitul ghusla lit taubat. Nanda pandai bahasa Arab, pakai bahasa kampung, bahasa awak, ambo niat mandi taubat lillahi ta'ala. Lah, bahasa. Habis itu sembahyang sunat taubat. Usolli sunat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Boleh tiap hari buya? Kami dulu bersuluk sama kelipah mudo, sama kelipah, kelipah apa? Hah? Kelipah makmur.
ambo kelipah irsad. Abang? Hah? Ongku Qori Soleh. Kami bersuluk sama Buya almarhum Buya Soman untuk almarhum Buya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dimandikan dek Buya. Mandi, mandi tobat. Sesudah itu awak sembahyang tobat. Tiap hari sembahyang tobat. Ambo sembahyang sunat tobat tiap malam. Malam tadi sembahyang sunat tobat. Malam semalam sembahyang sunat tobat. Apa dosa Ustaz Somad? Ustaz tidak ada main judi, Ustaz tidak ada berzina, Ustaz tidak ada mabuk pakai narkoba. Dosa Ustaz Somad apa? Ambo kan semalam naik pesawat. Di pesawat tu ada bidadari. Roknya ulun selesai dijahit. Awak subuh salah, on ndak ditengok, tak nampak kursi. Ah, tetengok sikit, ajalah dosa. Jadi jangan sangka awak ndak ada berdosa. Maka dosa kepada Allah awak mandi tau, mandi tobat. Itulah maka ada di negeri uang-uang Melayu namanya mandi beli. Itulah asal, asal muasal beli mau tu, itulah asal. Ustaz janganlah ceramah bahasa Melayu, Pak Ustaz. Muko-muko sing melu acara iki podo kapeh mlebu nang surga. Pripun kabare Bapak Ibu seluruh sederek sedoyo api? Orang Melayu pula tak paham. Aku bukan tak bisa. Biado alah kita sesudena. Horas. Horas semua pandai. Kita ini tinggal di bumi lancang kuning, kerajaan pelelawan, iko tanah Melayu. Di mana bumi dipijak? Di situ awak berkoda. Di mana bumi dipijak? Di situ langit dijunjung. Mau uang Bugis, mau uang Banjar, mau uang Batak, mau uang Mendeling. Kalau lah sampai di tanah iko, awak udah jadi uang Melayu. Dan bahasa Melayu itu mudah. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Mandi. Kenapa mandinya beli mau? Zaman itu belum ada sampo, belum ada sabun. Maka yang bisa menghilangkan iko namanya limau. Cobalah ibu-ibu mencuci ikan pakai sampo. Cobalah membasuh ikan omeh, ikan lele, ikan koli, pakai ikan belut, pakai sabun. Mana bisa? Yang paling bisa menghilangkan bau adalah jeruk. Orang Melayu menyebutnya belimau. Limau itu jeruk. Ambo masuk ke suku Talang, sampai kini orang itu masih pakai limau. Jadi Ustaz pernah mandi belimau? Iya. Kami waktu ketek dulu asal ndak puasa mandi belimau. Limau nipis, limau purut, limau segala limau, diacik-acik potong-potong, masuk ke tanah liat pasu mangkuk, sesudah itu dipotongkan mayang kelapa, mayang pinang, dipotongkan pula apa yang wangi-wangi itu? Pandan wangi. Ada pula bunga kantil, bunga mawar, bunga tai ayam pun ada. Ah, dimasak itu dimasak. Sore-sore digosokkan ke badan. Kenapa pakai limau? Karena limau pun sampai sekarang dipakai. Tontonlah TV-TV itu. Anda ingin kulit Anda bersih? Melepaskan molekul-molekul yang menggumpal di permukaan kulit. Daki. Apa molekul-molekul? Payah betul menyabui daki. Gosok karena bersih mandi. Cuba bayangkan kalau nenek moyang awak dulu ndak beli mau potang puaso. Bukan ada kipas angin. Bukan kalau kini kan parfum ado. Asal agak-agak 5 menit menyembur macam ular sancap. Dulu mana ado? Bayangkanlah sembahyang tarawih uang ndak beli mau. Allahu Akbar, bau ikan salai.
Itulah asal muasal mandi beli mau supaya haram, mandi taubat. Beli maunya tak salah, mandinya tak salah. Kenapa di tepi sungai? Sebab uang Melayu tinggalnya di tepi ampek sungai, memotong pulau Sumatera di tengah Riau. Sungai Kampar, Sungai Indragiri, Sungai Siak, Sungai Rokan. Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Indragiri, Sungai Kampar. Salah satunya lewat di kabupaten kita. Rumah orang Melayu di topi-topi sungai. Itulah mako mandi beli mau di topi. Keluar fatwa Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, haram mandi beli mau. Lamu ambut monong. Di mana lo tak haramnya? Mandinya elok apa tak elok? Elok. Beli maunya? Elok. Taubatnya? Jadi di mana salahnya mandi beli mau? Mandi beli mau kok salahnya baduo dia teban. Iso nak puaso, hari kau anak lajang anak gadi berbonceng-boncengan. Mandi itu pakai limau, bukan pakai keyboard. Jelas di mana letak haramnya. Majelis ulama tidak salah, nenek moyang awak dulu pun tidak salah. Yang salah adalah orang yang membelokkan ajaran ini. Jangan salahkan nenek moyang orang Melayu. Apa itu mandi belimau? Syirik. Mereka mengamalkan mandi taubat supaya bersih kepada Allah. Jelas? Jelas?